Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas dua soal mengenai ketidaksamaan irasional. Nah, untuk topik ini ada di pelajaran matematika di kelas 10, kurikulum 2013. Oke, bagaimana ya mengerjakan ketidaksamaan irasional? Ketidaksamaan irasional maksudnya adalah bentuk akar. Jadi x-nya itu ada di dalam akar, gitu ya. Kita buat beberapa catatan dahulu ya. Nah, catatan. Pertama-tama sebenarnya begini. Cara mengerjakannya adalah kuadratkan. Gitu, kuadratkan. Tapi kuadratkannya kiri kanan. Memang harus begitu ya, supaya adil. Kiri kuadratkan, kanan kuadratkan. Dan nanti sampai situ akar-akarnya akan hilang. Nah gitu ya, idenya gitu. Nah tapi jangan lupa ya, harus pakai syarat. Nah karena gini, sebenarnya di dalam akar itu, nah dalam akar itu ya, gak bisa negatif ya. Jadi maksudnya gini nih, kalau akar min 9, aduh gak bisa. Kalau kita jawab min 3, enggak juga. Min 3 kali min 3 itu 9, bukan min 9. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi dalam akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau 0 bisa, akar 0 itu 0, gitu ya. Akar 9 itu 3, nah, kira-kira gitu. Lalu nanti kalau udah jawab nih 1 dan 2, nah sekarang kita harus solusinya itu harus mengiris jawab nomor 1 dan nomor 2. Jadi irisan, jadi irisan itu yang memenuhi ini dan memenuhi ini, harus begitu ya. Oke, kita lihat langsung saja ya bagaimana mengerjakannya ya. Oke, nomor satu ya. Nomor satu gini, akar x kuadrat min 3x tambah 2 kurang dari 2 akar 3. Oke, kita kuadratkan ya. Kuadratkan, kiri kanan kuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan yang sebelah sini jadi tidak ada akar, min 3x tambah 2 kurang dari, nah ini ya, jangan salah ya, hati-hati ya, 2 dikuadratin 4, akar 3 dikuadratin 3. Nah, bagaimana? Bisa ya. Jadi ini masing-masing nih, ini kuadratkan, ini kuadratkan. Nah, ini jadi 12 nih, jadi x kuadrat min 3x tambah 2 kurang dari 12. Nah sekarang pindahin semuanya ke kiri. Min 3x tambah 2 kurang 12 kurang dari 0. X kuadrat min 3x min 10 kurang dari 0. Nah sekarang kita fotokan. Berapa kali berapa ya, titik-titik kali titik-titik min 10 dijumlahin min 3. Min 10 nya itu yang ini, min 3 nya yang sini, gitu ya. Min 10 nya itu yang angka saja. Nah ini sebenarnya kalau nggak kepikiran nggak usah pusing-pusing ya. Jadi kita buat aja tabel 2 dengan 5, 1 dengan 10, udah nggak ada lagi yang bisa mengalih jadi 10. Nah sekarang baru betulin plus minusnya. Oh 1 10 nggak bisa jadi 3, 2 dengan 5 bisa, karena dia minus berarti dia harusnya minus 5 gitu. Supaya 2 tambah minus 5 jadi minus 3. Nah sekarang naruhnya sembarangan, tambah 2 min 3. Tuh, salah ya, terlalu semangat. Min 5 gitu ya. Nah sekarang kirinya x tambah 2 sama dengan 0 min 2, sebelah sini 5 sama sini. Nah dapat angkanya ya. Nah sekarang buat garis bilangan, negatif 2, di sini 5. Beres? Nah, sekarang kita harus periksa tanda-tanda. Nah, jadi gini. Kita coba nih angka ya, di mana saja boleh. Semuanya harus diperiksa. Lalu kita isi. Misalnya pilih yang gampang dulu aja, dari negatif 2 sampai 5. Itu kita coba 0 aja. 0 enak ya. Kita coba 0 ya. 0 kan ada di antara min 2 dan 5. 0. 0 tambah 2. 2. 0 kurang 5. Min 5. 2 kali min 5 min 10. Kita cuma butuh plus apa min? Min 10 berarti min. Nah gitu ya. Jadi misalnya ini coba lagi nih, 1 juta boleh, 1 juta, 1 juta tambah 2 plus 1, 1 juta kurang 5
plus 1 plus kali plus plus gitu, kira-kira gitu. Nanti kalau dicoba ini juga nanti jadi plus. Nah, tapi ada cara mudahnya. Nah, cara mudahnya begini. Lihat bagian kuadratnya. Kalau kita dapatnya 2 titik ya. 2 titik ya. Kalau 1 titik jangan ya. Nah, kalau 2 titik kayak gini, kita lihat nih koefisien x kuadratnya. Ini angka depannya plus apa min? Ini enggak ada angka. Oh, kalau enggak ada angka berarti 1. Nah, 1 plus berarti ya, langsung dari kiri. Plus, min, plus. Gitu. Kalau di sini min bagaimana? Min plus min. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Itu cara cepatnya. Lalu sekarang gini. Kan dimintanya lebih kecil dari 0 ya. Yang tandanya min. Berarti jawabannya dari sini sampai sini. Nah, ini enggak ada sama dengan, enggak ada. Berarti dia harus bolong gitu ya. Jadi enggak diwarna. Nah, sampai sini langkah 1 selesai. Sekarang langkah 2 ya. Ini langkah 1 nih baru yang kuadrat kan. Lalu berikutnya adalah periksa syarat. Nah, ini yang keduanya, periksa syarat. Syaratnya apa ya? Syaratnya di dalam akar. Nah, yang ini nih. Jadi x kuadrat min 3x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Yang ini mah nggak ada x-nya. Jadi periksanya yang untuk syarat yang ada x-nya saja. Selesai. Kita kerjakan ya. Nanti kita harus memenuhi dua-duanya. Nah, ini lakukan lagi. Berapa kali berapa 2 dijumlahin min 3. 2 yang sini dijumlahin yang tengah, yang B-nya. Ya, ini A, ini B, ini C gitu. Nah, ini juga kalau 2 nggak ada lagi 1 dan 2. Sekarang kita pikirin supaya jadi negatif 3. Oh, negatif 1 kali negatif 2. Kalau dikaliin jadi 2, kalau dijumlahin min 3. Oke, tulisnya yang mana dulu boleh? Min 1, min 2. Sekarang kerjakan masing-masing. X min 1 sama dengan 0. X nya berarti 1. X min 2 sama dengan 0. X nya pindahin jadi 2. Buat garis bilangan 1 dan 2. Periksa tanda-tanda. Nah, misalnya masukin di titik sini 0. 0 kan di sebelah kirinya 1 ya. Masuk sini 0 kurang 1, min. 0 kurang 2, min. Min kali min, plus. Nah, tapi kalau mau cepet-cepet, lihat aja dari sininya. Oh, ini kan koefisien x kuadratnya positif. Berarti dari kiri. Ini 2 titik kan ya. Kalau 1 titik jangan ya. Nah, ini 2 titik, plus, min, plus. Oke. Nah, sekarang minta lebih besar sama dengan 0. Berarti yang tandanya plus. Oh, dari sini. Tapi di mana nih? Ke situ. Dari sini ke sini. Sampai sini. Langkah 1, langkah 2, sekarang langkah 3. Diiris. Nah, cara ngirisnya gini. Gambarkan, kita nggak butuh plus minusnya. Nah, digambarkan. Nah, ini ya, min 2, di sini 5. Dah. 1, 2 di mana? Oh, 1, 2 di sini. 1, 2 di sini. Beres. Nah, sekarang gini nih. Kata yang ini ya, dari sini sampai yang sini. Sampai 5. Kata yang ini, ke kirinya 1, ke kanannya 2. Mana yang ke hasil 2 kali? Karena ada 2 ya. Oh, yang ini. Yang ini. Kalau gitu, himpunan penyelesaiannya ditulis x dari min 2 tuh. Enggak pakai sama dengan. Dianya jawabannya di antara, kita juga jawabannya di antara dia fit gitu. Atau oh ya, atau itu boleh ditulis u-nya saja ya. Lambang matematikanya ininya tuh u. Ya, atau gitu ya. Yang ini sekarang ya, 2 kecil x kecil 5 x elemen air. Nomor 1 selesai. Bagaimana? Lanjut kita ya, nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Nah, sekarang harusnya sudah lebih terampil ya. Akar x kuadrat. Apa bedanya sih dengan nomor 2? Itu. Dia di kanannya ada x-nya juga. Jadi ini nanti lebih banyak gitu ya. Langkah pertama ya, kuadrat kan. Nah, dikuadratkan jadi apa? Jadi x kuadrat min x kecil 4x min 6. Pindah ruas, x kuadrat min x min 4x tambah 6 kecil dari 0. X kuadrat ini min ketemu min. Min 5x tambah 6 kecil dari 0. Oke. Nah, sekarang kita faktorkan.
berapa kali berapa 6 dijumlahin minimal. Oh. 6 itu ya enggak ada lagi. 1 dengan 6, 2 dengan 3. Nah, sebenarnya bagaimana kalau pilih 1 dengan 6? Kita kasih min di sini. Enggak bisa. Nanti kalau dikali jadi min 6. Oh iya ya. Kan harusnya 6. Yang benar yang ini. Min 2 kali min 3 6. Min 2 tambah min 3 min 5. Ya. Jadi x min 2 x min 3 ini dapat angka x min 2 sama dengan 0, x min 3 sama dengan 0. Jadi x nya 2, x nya 3. Buat garis bilangan, di sini 2, di sini 3. Beres. Nah, sekarang periksa tanda-tanda. Enggak periksa enggak apa-apa, ya. Langsung lihat koefisiennya. Karena dia dapat dua angka. Positif plus min plus. Kalau gitu jawabannya lebih kecil dari 0. Oh, lebih kecil dari 0 berarti tandanya min, enggak pakai sama dengan. Beres ya. Langkah ke-1 beres. Langkah ke-2. Syaratnya, kita periksa syaratnya. Oh, itu kan x kuadrat min x harus lebih besar dari 0. Ada satu lagi. 4x min 6 harus lebih besar dari 0. Keluarkan x, x min 1 lebih besar dari 0. Gitu ya. Ini ada x, ini ada x, x-nya keluar. Coba dicek, dikalikan x kuadrat, dikalikan min x, betul. Kerjakan masing-masing, nah ini langsung x sama 0. Ini x min 1, 0, pindahin, beres. Buat garis bilangan, 0, 1. Gitu ya, 0 di sebelah kiri ya. Periksa tanda-tanda, nggak periksa nggak apa-apa. Karena 2 titik, x kuadrat lihat aja, positif. Oh, koefisiennya 1, positif, plus, min, plus, beres. Mintanya apa? Mintanya lebih besar sama dengan yang tandanya plus. Pakai warna, nah ke situ. Pakai warna ke sana. Beres. Yang ini sekarang. 4x lebih besar dari 6. Bagi 4, berarti 6 bagi 4. Berarti 3/2. Oke, 3/2 itu begini ya. 3/2 ke kanan itu lebih besar ya. Lebih besar berarti dari sini tuh ke sana. Beres. Sekarang gabungan semuanya langkah ketiga. Ini ada 3 macam, berarti harus memenuhi 3-3-nya. Oke, buat ini ada 2 dan 3 ya. 2 di sini deh, 3 di sini. Lalu 1 di sini, 0 di sini. 3/2, 3/2 itu 1/2. Oke, 3/2 di sini. Siap. Nah, mau yang mana dulu? Misalnya yang ini dulu, 2 ke 3. Oke. Plus minusnya enggak usah. Nah, sekarang 3/2 ya. 3/2 itu berarti dari sini nih ke kanan. Nah, gitu ya. Yang ini bagaimana? Yang ini dari 0 ke kiri situ, satu lagi dari 1 ke sana. Oke. Mana yang memenuhi 3-3-nya? Harus 3-3-nya karena ada 3. Oh, yang ini nih. Ini 3-3-nya tapi bolong. Kalau gitu himpunan penyelesaiannya x 2 kecil x kecil 3 X lemon hill selesai. Gimana? Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.